Perkenalkan, nama saya Lili Sapriyah dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Kuningan. Waduk Dharma Kuningan menjadi destinasi wisata kebanggaan masyarakat Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Hal tersebut dikarenakan panorama alam yang disuguhkan seolah memiliki magic tersendiri. Lokasi yang sangat strategis ini sering dikunjungi oleh para pengunjung untuk berwisata, berolahraga, berekreasi, maupun memancing. Wisata Waduk Dharma Kuningan memiliki banyak sekali fasilitas yang bisa dimanfaatkan untuk mengisi waktu luang bersama teman-teman ataupun bersama pasangan. Lokasi dari Waduk Dharma tersendiri yaitu berada di sebelah barat daya di Kota Kuningan, tepatnya di Desa Jagara, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Untuk harga tiket masuk ke Waduk Dharma ini dapat dikatakan masih terjangkau. Dengan tarif Rp20.000 per orang, tarif parkir sebesar Rp5.000 untuk sepeda motor, untuk mobil sebesar Rp10.000 dan untuk minibus sebesar Rp30.000. Dan harga tiket ini bisa berubah sewaktu-waktu. Selain itu, di Waduk Dharma ini ada perahu berlayar yang sudah disiapkan oleh pengelola. Dengan tarif Rp20.000 saja, untuk satu orang sudah dapat berkeliling menikmati keindahan Waduk Dharma.